Potret wajah Rizky Billar yang tampak emosi terekam kamera media saat dirinya dan Lesti Kejora menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan Selasa malam. Kedatangan pasangan selebritis yang sudah menghebohkan publik tanah air itu dalam rangka menindaklanjuti perdamaian atas laporan KDRT Lesti. Wartawan yang diberikan sesi tanya jawab pun menanyakan apakah Lesti tidak trauma berada di dekat Rizky Billar. Mendengar pertanyaan itu, sontak wajah Billar yang berada di samping Lesti langsung terlihat tak senang. Wajahnya tampak kesal dan Billar tak mencoba untuk menyembunyikannya. Bak menahan marah, Rizky Billar langsung menggenggam tangan Lesti Kejora. Ibu BBL itu lantas bungkam tak menjawab pertanyaan awak media. Sementara kuasa hukum Rizky Billar, Hotma Sitompul, langsung mengambil alih untuk berbicara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!